kabar duka datang dari komedian Kiwil. Siapa yang tak tahu sosok komedian satu ini? Nama aslinya yaitu Wildan Delta atau yang biasa akrab disapa Kiwil itu merupakan seorang pelawak sekaligus aktor yang berdarah Minangkabau. Lahir 10 Agustus 1972. Kiwil sendiri mulai meroket karirnya dan mulai dikenal banyak orang semenjak dirinya menjadi seorang pelawak. Namun Kiwil juga sempat menjajahi dunia perfilman tanah air. Tak hanya sampai di situ, Kiwil juga pernah menjadi seorang pendakwah dan sudah banyak pula yang mengundang beliau di acara-acara besar Islam untuk sekedar menyampaikan dakwahnya. Namun sekarang ini Kiwil pun tampak terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Sang pelawak kondang itu pun dikabarkan sedang dirawat di UGD karena penyakit mematikan yang dideritanya saat ini. Dari pengakuan istri Kiwil yakni Fenty Viginti, tubuh suami saya sedang digerogoti virus, bukan hanya satu virus, tubuhnya sedang dihantam beragam virus berbahaya, ujar Fenty. Komedian Kiwil pun sakit hingga tak kuat melakukan kegiatan apapun, sampai-sampai Kiwil pun bermimpi didatangi almarhum Sapri. Yang di pikiran gue sekarang cuma sekaratul maut, wah gue mau mati, ucap Kiwil.